Wait ya, bentar lagi mau beli kopi dulu. Oke. Okay. Pengen banget sama kopi. Okay. Tunggu ya. Iya. Yeah. Yun, kamu kenal Rama dari mana? Teman kantor. Jadi aku kenal Rama awalnya karena dia vendornya Ariana Glow. Terus sekarang lama-lama akrab gitu sama Tommy. Asik sih orangnya ya. Ya, gitu deh. Dia seumuran juga sama kita, makanya nyambung. Ya, pantesan. Hai. 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 Makasih ya udah nungguin ya. Ya, yeah. Santai. Buat kamu. Thank you. Nih, Din. Nggak usah, Dinda udah ada sendiri nih. Oh gitu. Kamu dapet juga. Ya thank dong. You ya, Ram. Sup. Ini minumnya. Gimana? Enak? Enak, enak banget. Udah yuk, terus kalian jalan yuk. Yuk. Biasaan nih, Bon. Lu suka banget lu bikin gua parno. Iya, iya. Dia kan orangnya terlalu baik ya. Mana kepikiran dia kalau dia bakal dijahatin sama orang nanti. Sama, lu juga, Bon. Lu tuh juga terlalu baik sampai-sampai lu suruh Coki jadi manajer lu. Itu udah, bolak-balik gua bilangin Sak sama dia, Sak. Lu mending cari manajer lain, jangan Coki yang lu jadi manajer. Lu terlalu baik sih jadi orang. Was, was, bas, bas terus. Lagian Tom, lu kan kemarin gua tawarin untuk jadi manajer gua. Tapi lu kerja. Mana? Non? Ya, Bi. Bibi bikinin minuman dulu ya. Boleh banget. Makasih ya. Iya, sebentar ya. Arin? Pi? Kok belum tidur, Pi? Papi belum tidur, memang sengaja nungguin Arin. Rin, Papi mau ajak Arin besok kita ziarah ke makam mami kamu ya. Mau banget, Pi. Sekalian Arin pengen ceritain semuanya ke mami. Pasti mamimu akan senang sekali mendengarkan curhatnya Arin. Makasih ya, udah nganterin sampai depan rumah. Sama-sama. Yun, aku masuk dulu ya. Ya, Din. Bye. Bye. Yun, kamu kenapa? Kamu sakit? Yun. Enggak, aku enggak. Enggak apa-apa. Kita ke apotek ya sekarang ya? Gak usah langsung pulang aja, soalnya udah malam juga nih. Serius? Guys, ini kan kita udah lama gak ngumpul bertiga. Gimana kalau kita nginep di tempat gua? Dan kebetulan ya, kebetulan hari ini ada pertandingan bola. Kan itu biasa hobi kita bertiga, sambil makan kacang, minum kopi, nonton. Asik kan? Gimana? Seru. Tapi si Tommy gimana, kan dia udah punya istri. Lo gimana, Tom? Gue kasihan sama Yuna kalau dia sendirian di rumah. Lo setia kawan, kenapa sih lo coba telepon Yuna, minta baik-baik? Pasti dia ngasih izin kok, bilang aja.
lo udah lama gak ketemu sama kita. Toh aku juga baru balik. Gue gak maksa. Yang maksa bawa enggak, gue gak maksa. Iya, yeah, tapi dalam hati lo sebenarnya mau kan? Ya mau. Namanya udah lama. Ya gue juga kangen sih. Masalahnya lo gak di posisi gue, Bon. Gue udah berkeluarga, lo kan belum. Mana tahu lo. Lo udah telepon dulu nih. Tapi, yaudah deh gue telepon dulu ya. Iya, lo telepon. Ya. Diangkat. Ya mungkin dia lagi tidur. Atau dia mungkin lagi di toilet. Ya positif thinking aja lah. Atau ketinggalan mungkin handphonenya. Ah gini aja, kalau enggak lo chat aja. Dia pasti baca. Udah gue chat. Ya udah. Kalau gitu berarti ini fix, abis dari sini kita langsung cabut ke apartemen gua. Ya. Oke, okay. Ayo. Abisin. Bayar siapa? Gua, artis. Kamu itu cantik, Yuna. Cuman saya dapat cowok gagunda kayak Tommy. Dan malam ini aku gak biarkan kamu pulang. Lagi sini pagi-pagi. Hai, Cok. Lu ngapain di sini, Dit? Kenapa sih? Lu ngapain kesini sih, Dit? Lu tuh gimana sih?
Kan lo sendiri yang nyuruh gue ke Jakarta. Pikun ya lo. Ya, tapi lo gak ke apartemen gue juga, Dit. Lo ya, lo kelamaan di kampung, otak lo gak ada ya? Gimana sih? Kasar banget sih, Cok, sama gue. Baru juga ketemu. Udah lama gak ketemu sama gue, ngomongnya yang manis dong, Cok.